عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، أرشدني وإياكم الله، marilah kita menambahkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita sebagai seorang muslim dan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada-Nya. Salawat dan salam kita semua untuk kekasih Allah Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah melindungi, menjaga dan mencintai kita semua. Amin. Semoga saja Bapak Ibu pernah mendengarkan kajian-kajian kami di YouTube, khususnya tentang akhir zaman. Bapak Ibu, semoga Allah menjadikan kita termasuk antara hamba-hamba-Nya yang dijaga di mana-mana. Saya sudah menyampaikan bahwa ada bukti yang tidak bisa ditutup-tutupi, tanda-tanda yang tidak bisa dihilangkan, fakta yang tidak bisa diingkari, bahwa saat ini kita sudah memang benar-benar di akhir zaman. Apa tandanya? Pertama, satu hadis sahih Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang kapan kiamat akan terjadi. Nabi angkat tangan, "Saya tidak tahu," kata beliau. Tapi saat Nabi ditanya, sebutkan tanda-tandanya, maka Nabi menyebutkan, ringkasnya adalah kiamat sudah sangat dekat apabila engkau menyaksikan negeri Arab miskin, kere, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud miskin kere tiba-tiba menjadi kaya raya?" "Arab," kata Nabi. Silakan Bapak Ibu lihat sekarang, sebelum minyak bumi ditemukan, kondisi Arab miskin apa kaya, Bapak Ibu? Kere, penggembala ternak, tidak memiliki alas kaki, tidak bertelanjang, mereka bertelanjang dada. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka langsung berubah menjadi negara yang kaya raya dan mendirikan masing-masing negara sendiri-sendiri. Jazirah Arab pecah menjadi 7 negara. Yang pertama Arab Saudi, yang kedua Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Dan Bapak Ibu silakan menyaksikan sendiri, hari ini kota-kota besar masing-masing negara ini dibangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Persis dalam hadis Nabi, "Ya tatawaluna fil bunyan." Mereka tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu berlomba-lomba, berpacu-pacu, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi.
zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Mekah Al-Mukarramah, pembangunan apa yang sedang diadakan oleh kerajaan Arab Saudi hari ini? Masya Allah, gedung-gedung tinggi yang mengalahkan bukit-bukit yang ada sekarang. Lihat Masjid Nabawi seperti tenggelam, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Silakan lihat bagaimana pembangunan sejak Pangeran Salman naik menjadi gubernur di sana. Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan lihat Jeddah, negeri Rasul Tandus telah disulap menjadi kota perdagangan yang tersimpan di Timur Tengah. Silakan lihat pada kota di sebelahnya, negara sebelahnya Kuwait. Siapa yang mau? Siapa yang bisa menampik bahwa Kuwait hari ini lebih mirip dengan kota-kota besar di Eropa? Silakan datanglah ke Dubai, Abu Dhabi. Bapak Ibu, kalau kata orang, hampir kamu dianggap belum datang ke Arab kalau belum pernah masuk Abu Dhabi. Indah, mewah, megah-megah, dan gedungnya tinggi-tinggi mencakar langit. Hari ini silakan lihat ke Abu Dhabi, ke Dubai. Bapak menyaksikan, Ibu menyaksikan bagaimana pembangunan yang ada di Dubai. Subhanallah, justru gedung tertinggi di dunia nomor satu hari ini bukan di mana-mana, justru ada di Arab, di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Ya, ketinggian gedungnya 828 meter. Apakah perlombaan dan persaingan mendirikan gedung-gedung yang tinggi-tinggi ini sudah selesai? Tidak, Bapak Ibu. Hari ini sedang berlangsung pembangunan di Jeddah, di tepi Laut Merah. Gedung yang direncanakan lebih tinggi daripada yang di Dubai. Artinya, inilah nanti gedung tertinggi dunia. Gedung yang sedang dibangun ini memasuki tahun, akan memasuki tahun ke-7 ya. Disebut dengan Kingdom Tower. Ketinggian gedung ini sampai 1,2 km. Didirikan oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Apa sabda Nabi? Jika zaman itu sudah kau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat-sangat dekat. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini bukti yang pertama. Kedua, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebentar. Oke. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih bisa melafazkan kalimat Allah, Allah akan menunda kiamat 40 tahun lagi. Oh Ustaz, kalau begitu kan jelas lama bagi kiamat itu. Tuh hadisnya, selama di bumi masih tersisa satu orang yang masih kenal dengan Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah, Allah masih menunda kiamat 40 tahun lagi. Sekarang kita umat Islam jumlahnya 1,7 miliar. Nah itu dalam hadis Nabi mengatakan satu saja yang masih tersisa, Allah masih tunda kiamat 40 tahun lagi. Wahai hamba-hamba Allah, insya Allah sebentar lagi terjawab. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini: harazatun mandumatun fi sir, iyuqta'u sirkun yasba'u ba'duha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Apabila satu butir marjan, maaf, satu butir marjan itu Bapak Ibu, di tengah-tengahnya ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali, sehingga antara satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali ini, seperti butir-butiran tasbih. Ya,
di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga butiran-butiran tersebut tertahan oleh simpul ini, ya kan? Tapi kata Rasulullah, ketika simpul itu diputus, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu? Meluncurlah keluar butiran tersebut. Butiran pertama keluar. Bagaimana dengan butiran kedua? Menyusul? Menyusul. Yang ketiga? Pakai lama atau cepat? Cepat. Stop. Keluar yang pertama, yang kedua. Stop. Ya, begitulah dia. Satu yang pertama keluar nggak pakai lama, tidak jarak 1000 tahun atau 100 tahun atau 10 tahun, sangat cepat menyusul yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya sampai 10 butir ini keluar, kiamat pun terjadi. 10 tanda besar kiamat ini kaum muslimin. Kiamat tidak akan terjadi sampai 10 tanda besar kiamat ini muncul terlebih dahulu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Lima. Enam. Nah, pada tanda besar kiamat yang ketujuh. Di sini umat Islam Allah wafatkan serentak. Apa tulisan saya terlalu kecil? Oh, finish. Ya, ada apa yang terjadi pada tanda besar kiamat yang ketujuh? Allah akan datangkan angin lembut, selembut sutra, sejuk dan berbau wangi. Wanginya kata Rasulullah SAW seperti wangi misik, kesturi. Angin ini bertiup dari negeri timur, di hari yang lain dari Yaman. Angin tersebut akan membungkus seluruh permukaan bumi ini. Siapa saja ada orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, Allah akan sampaikan angin itu kepada orang tersebut. Walaupun orang itu ada di dalam gua, ada di atas gunung, ada di lembah, ada di pulau, di mana saja orang Islam berada, angin lembut ini akan sampai ke sana. Tersentuhlah yang bersangkutan oleh angin, terhidup olehnya angin lembut tersebut, dia pun meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi ini, orang Islam meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, tidak tersisa satu pun di bumi ini yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut dengan angin lembut kematian. Angin lembut kematian dari Yaman. Ini tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, kaum muslimin, angin lembut kematian adalah akhir dari keberadaan orang Islam atau umat Nabi Muhammad di muka bumi ini. Sekarang Bapak Ibu paham bahwa tadi selama di bumi masih tersisa satu orang yang beriman, Allah akan tunda angin kiamat 40 tahun lagi. Ternyata itu ditutup oleh tanda besar kiamat yang ketujuh. Wafatnya serentak seluruh orang beriman. Setelah itu kata Nabi, satu atau dua generasi setelah habisnya orang beriman ini, ya, satu atau dua generasi barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Artinya yang akan menyaksikan kiamat bukan kita orang Islam. Tidak ada lagi umat Nabi Muhammad yang beriman. Hanya orang-orang kafir saja yang tersisa hidup yang akan menyaksikan kiamat. Alhamdulillah, kita tidak akan menyaksikan kiamat. Baik. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan ke-10 berarti hanya orang-orang kafir yang akan menyaksikan kejadian ini. Ibadallah masyiral muslimin yang kami muliakan. Nah, sekarang Nabi mengatakan sejak beliau diutus
sejak beliau diutus. Stop. Sini. Sampai umat Islam wafat serentak, kalian akan menjalani 5 fase sejarah, kata Nabi. Fase yang pertama, umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW. Ini berlangsung selama 23 tahun. Ya. Berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat Islam masuk pada fase kedua. Fase kedua yaitu umat Islam dipimpin oleh para khalifah-khalifah dengan konsep kenabian, Khulafaur Rasyidin. Fase ini berlangsung selama 30 tahun, ya, di dalam fase khilafah Islamnya dengan konsep kenabian. Selama 30 tahun, wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ternyata baru 29 tahun dan 6 bulan, ya, 29 tahun 6 bulan. Nabi mengatakan 30 tahun. Kemana 6 bulan lagi? Sepakat para ahli sejarah mengatakan 6 bulan lagi dilanjutkan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau akhirnya menyerahkan kampung kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Syria. Sejak saat itu, tepat 6 bulan setelah jabat-jabat di khalifah, pas 30 tahun. Sejak saat itu, umat Islam kembali bersatu. Kemudian masuklah umat Islam pada fase yang ketiga. Umat Islam masuk pada fase ketiga. Dan Nabi menyebutkan fase tersebut dengan Mulkan Awtan. Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ya. Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Dan ini paling lama, Bapak Ibu, 1227 tahun. Di dalamnya diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Utsmaniyah, dan dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan ketiga terakhir dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini telah selesai pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Yaitu dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase yang ketiga telah berakhir dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah lebih kurang 92 tahun yang lalu, hitungan Masehi. Ya. Bapak Ibu, umat Islam masuk pada fase yang paling berat. Ini saya buat kotaknya lebih besar. Bukan berarti lebih lama daripada ini. Sebentar sekali kaum muslimin, ini sangat sebentar. Namun karena banyak hal yang akan saya bedah, yang akan saya uraikan pada sore hari ini di sini, sangat banyak. Oleh karena itu saya buat besar. Fase yang keempat ini, umat Islam masuk kepada Mulkan Jabalian. Apa itu? Umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Dan ini adalah fase di mana kaum muslimin dan umat Islam di muka bumi dipimpin oleh para penguasa-penguasa yang diktator. Tidak ada khilafah pada fase keempat, tidak ada. Maka pengumuman khilafah yang dilakukan oleh ISIS pada 2014 bulan September dengan hadis ini tertolak. Karena ini bukan zaman khilafah, ini adalah zaman Mulkan Jabalian, fase kekuasaan yang diktator. Pada fase ini, wahai Bapak Ibu, umat Islam dalam seberat-berat keadaan. Ingat baik-baik, saya akan fokus di sini. Insya Allah sebentar lagi kita kembali. Fase ini pun pasti berakhir, kata Rasulullah. Dan umat Islam masuk pada fase penutup. Fase kelima, yaitu kembali khilafah Islam yang tegak di muka bumi ini.
Dan ini Allah janjikan juga dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55, bahwa pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Khilafah Islamnya akan kembali tegak. Fase pertama telah selesai, fase kedua telah berakhir, fase ketiga juga telah tamat, dan kita ada di fase ini, fase yang terberat. Lalu setelah itu khilafah akan kembali memimpin dunia. Berapa lamakah fase keempat ini? Wahai kaum muslimin, Bapak akan kabur kalau harus menerima kenyataan bahwa antara ini ke sini enggak pakai lama. Tidak 1000 tahun. Ustaz, di atas 100 tahun kah? Mari kita simak sebentar tanda-tanda daripada fata dan saat kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang ternyata terjadi di penghujung, yang ternyata terjadi di penghujung fase keempat ini, 1, 2, 3, 4. Ini tanda-tandanya sudah sangat dekat untuk terjadi. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu dukhan. Bumi mengalami dukhan. Setelah dukhan, terjadilah tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal lepas. Setelah Dajjal, Nabi Isa turun. Setelah Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj lepas. Ini hadis-hadisnya, ayat-ayatnya dalam Al-Quran yang menyebutkan ayatnya Ya'juj dan Ma'juj serta Nabi Isa turun ada dalam Al-Quran. Dukhan tentang Dajjal, hadis-hadisnya sampai ketika riwayat mutawatir. Ya, mutawatir. Baik, ini tanda-tanda akan terjadinya sudah sangat nyata sekarang ini. Sebentar lagi saya akan mulaikan. Nah, menuju kemari, khilafah memimpin dunia. Mari kita dengarkan pernyataan CIA, Intelijen Amerika Serikat, di New York Times. Mereka menyebutkan bumi pada akhirnya nanti akan kembali dikuasai oleh Islam. Dunia ini akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya. 2020 kembali khilafah Islamnya tegak di muka bumi. Ini pernyataan CIA. Allah. Ustaz, itu kan orang kafir, Ustaz. Ngapain kita percaya dengan pernyataan-pernyataan orang kafir? Oke. Mari kita dengarkan pernyataan intelijen Rusia. KGB Rusia masih di New York Times mengatakan 2025 khilafah Islamnya sedang ranum-ranumnya memimpin dunia. 2025. Kalau CIA mengatakan 2020, maka KGB mengatakan 2025. Perbedaan yang tipis sebenarnya. Hai kaum muslimin, waktu yang sangat dekat dong. Kalau begitu, tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat sebentar lagi akan terjadi. Kayaknya begitu. Ada tanda-tandanya enggak? Ada. Apa itu? Sebentar lagi saya terangkan. Yang jelas, untuk sampai ke fase kelima enggak lama. Fase kelima ini disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan masa-masa aman. Masa-masa aman. Wah, sebelum sampai ke fase kelima, muka bumi ada dalam kecamuk kekacauan. Bencana-bencana besar, perang demi perang, musibah-musibah, petaka-petaka, permusuhan, pertikaian, dan perkelahian di mana-mana. Kehancuran ekonomi, kesulitan makanan, dan segala macamnya terjadi pada fase keempat. Dan itu penghujungnya sampai pada fitnah terbesar. Bumi dihantam oleh suatu hantaman besar dari langit yang menyebabkan dukhan terjadi. Setelah semua puncak kekacauan selesai, masa-masa aman. Tapi masa ini tidak lama, kata Rasulullah, 7, 8 atau paling lama 9 tahun saja. Masya Allah. Bapak Ibu jangan berpikir ini lama ya. Fase kelima ini jangan pikir lama. Oh mungkin ada 10 tahun. 100 tahun juga tidak. Bahkan 10 tahun pun tidak sampai. Paling lama fase kelima hanya berlangsung selama 9 tahun saja. Semua yang saya sampaikan, saya rekomendasikan Bapak Ibu tolong nanti dibaca. Kalau Bapak ada rezeki atau boleh dipesan, Insya Allah saya juga akan kirim kitab ke Melbourne. Kalau Bapak Ibu mau, saya akan kirimkan juga ke sini, Ensiklopedia Akhir Zaman, kitab yang disusun oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitabnya tebal, 2 kali Al-Quran tebal. Sangat lengkap, sangat ilmiah, dan sangat memenuhi hajat-hajat pengetahuan kita berkaitan dengan akhir zaman. Hadis-hadis tentang
ini dijelaskan dengan rinci oleh Rasulullah terjadinya apa-apa yang terjadi pada fase kelima. Nabi mengatakan pada fase kelima ini jumlah laki-laki dengan wanita adalah 1:50. Mana kita perginya, Pak? Yang laki-laki pada kemana perginya? Ya, ini fase keempat, fase di mana bumi akan penuh dengan kekacauan, pertempuran, peperangan secara merata. Dan ini yang terlibat dalam perang di mana-mana selalu laki-lakinya. Sekarang ini, Pak, jumlah lelaki yang ada di Syria, di Syam, di Arab sudah semakin langka dan menipis. Jumlah wanita semakin membengkak karena perang. Dan itu akan merata ke seluruh dunia. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, makanya pada fase kelima laki-laki dengan wanita 1:50. Tapi pada masa itu sudah aman, seaman-amannya. Nabi mengatakan wanita melakukan perjalanan kaki seorang diri dari Hadramaut. Hadramaut ini di mana? Yaman. Jalan kaki seorang diri, tidak ada dengan rombongan, tidak pakai mahram, jalan kaki loh ya, aman. Sampai ke Mekah melaksanakan ibadah haji, selesai pulang balik ke Hadramaut, aman, tidak ada yang merampok di jalan, tidak ada yang memperkosa, tidak ada apapun kejahatan, bahkan binatang-binatang buas pun Allah angkat kebuasan mereka pada fase kelima ini. Inilah dia masa-masa aman. Namun sayang, pada fase ini sekali lagi tidak lama. Siapa yang memimpin di sini? Keturunan kandung Nabi Muhammad langsung yang bergelarkan Al-Mahdi. Ya, yang bergelarkan Al-Mahdi. Beliau yang akan memimpin. Tapi kata Rasulullah, saat Al-Mahdi naik menjadi khalifah, hanya 7 tahun saja beliau jadi khalifah, kemudian beliau meninggal dunia. Beliau pun meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam juga meninggal dunia pada fase ini. Setelah Al-Mahdi pergi, meninggal dunia, digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani memimpin 1 atau 2 tahun, kemudian Al-Qahtani bersama orang beriman mengalami tanda besar kiamat yang ke-7, di mana mereka Allah wafatkan serentak. Faham apa itu? Sekarang kaum muslimin, jarak masa antara yang pertama, antara sal Nabi diutus sampai wafatnya umat Islam. Jadi ketika kami katakan kita menjalani 4 fase, 1, 2, 3, 4 sekarang ada di sini, sebentar lagi menuju ke 5 dan 5 pun akan tutup. Bagaimana masa yang tersedia antara Nabi diutus sampai wafatnya umat Islam ini? Mari kita simak hadis-hadis berikut. Agar Bapak yakin, Ibu semakin yakin, kita sudah di ujung zaman, di akhir zaman. Bapak Ibu, awas ya, masalah kiamat tidak ada yang tahu. Nabi sendiri tanya tadi, saya tidak tahu, kata Nabi. Ya kan? Ini menandakan apa? Kiamat tidak bisa diramal. Tetapi tanda-tandanya wajib kita tahu. Simak wahai hamba Allah, Rasulullah SAW menyebutkan, namun ini hadisnya dhaif. Ada menggunakan hadis dhaif, satu, ketika meriwayatkannya wajib disampaikan statusnya hadis dhaif. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan, tidak boleh dijadikan sebagai pijakan untuk akidah, jangan dibina di atasnya akidah. Yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan hujah untuk masalah usul, masalah dasar-dasar agama. Yang keempat, hadis dhaif apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, jadi hadis ahad itu ada 5. Hadis ahad ini apa? Hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang sahabat, nanti diriwayatkan lagi oleh 1 orang tabi'in, lalu oleh 1 orang tabi'in dan seterusnya. Tapi masih hadis Nabi ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi namanya adalah hadis sahih. Tingkatan pertengahan namanya adalah hadis hasan. Dan tingkatan paling bawah adalah hadis dhaif. Hadis lain ini hadis lemah, Bapak Ibu. Nah, 1, 2, 3, tapi masih hadis Nabi seluruhnya. Catatkan ini baik-baik. Ini masih hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif masih hadis Rasulullah SAW. Hanya ketika hadis dhaif diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat darinya, hadis dhaif
bisa diterima. Dalam urusan fadhailul amal, keutamaan-keutamaan beramal, pahalanya ini kalau ini melakukan pahalanya sekian, ini kalau ini azabnya ini, ya. Begitu juga hadis dhaif diterima dalam urusan tarhib dan tarhib, motivasi. Adab yang kelima, hadis dhaif kaum muslimin, jika ia diriwayatkan, maka kita harus lebih mengutamakan hadis dhaif daripada perkataan manusia manapun, termasuk ulama manapun. Ulama manapun, ulama berkata begini, ulama berkata begitu. Hadis dhaif mengatakan begini. Menurut Bapak, mana yang lebih terhormat? Mana yang lebih harus kita muliakan? Hadis dhaif atau perkataan ulama? Hah? Hadis dhaif atau perkataan ulama, Bu? Kenapa harus hadis dhaif kita lebih utamakan? Kataan Rasul. Iya, karena hadis dhaif, walau dia dhaif, tetap perkataan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepakat seluruh ulama di hadis sepakat, kalau bertempur, kalau bertemu, kalau berantam dua kelompok hadis, satu kelompok hadis sahih, maaf, satu perkataan manusia, yang satu perkataan Nabi Muhammad, walaupun dhaif, lebih diutamakan dan lebih dimuliakan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadis Bapak, walaupun dhaif, lebih diutamakan dari perkataan makhluk. Nah, oke. Sekarang tentang umur umat Islam, sejak Nabi diutus sampai orang Islam wafat serentak, Nabi menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut ini. Pertama, hadis yang pertama, Nabi mengatakan umur umatku dibandingkan dengan umur umat Nabi yang lain adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Yahudi dari Nabi Musa ke Nabi Isa dalam sejarah Pak 2000 tahun lamanya. 2000 tahun lamanya. Kemudian umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Nasrani itu dari Nabi Isa dan Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400. Baik. Ini hadis yang pertama ya. 1400. Hadis ini dhaif. Dhaif kaum muslimin. Bahkan ada yang sanadnya dhaif juga. Oleh karena itu, cukup Bapak Ibu sekedar tahu saja. Jangan menjadikan landasan apa-apa. Tidak boleh jadi hujah, tidak boleh jadi dalil, apalagi dibina di atasnya akidah. La mamnu. Tidak boleh. Tapi sekedar tahu it's okay, karena masih perkataan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu tahu kenapa hadis menjadi dhaif? Bapak tahu kenapa hadis menjadi dhaif? Para ulama, para perawi hadis itu Pak, kalau melihat yang meriwayatkan hadis kencing berdiri saja ke tembok, nampak oleh orang banyak, maka orang ini menurut para ulama perawi hadis langsung jatuh status hadis yang dibacakannya. Hanya gara-gara orang yang menyampaikan hadis itu makan di jalan, ini juga jatuh hadisnya. Apalagi seperti Imam Bukhari ya, Imam Bukhari dia dari perjalanan jauh ingin bertemu dengan seseorang. Ketika dengan susah payah akhirnya berhasil berjumpa dengan orang bersangkutan, Bu. Imam Bukhari kan terkenal hadisnya nomor satu kan, Sahih Bukhari. Ketemu sama orang itu, ternyata orang ini sedang dikejar unta. Makin dikejar untanya makin lari. Kemudian Imam Bukhari tunggu. Pak, nyari saya Pak? Iya, saya perlu dengan uang. Sebentar Pak ya, saya mau nampak unta dulu. Dikejar, nggak bisa-bisa. Akhirnya yang punya unta ini masuk ke rumah, dia ambil karung khusus tempat makan unta. Lalu karung itu dilambai-lambaikan pada unta ini. Unta itu pun datang, ditangkapnya unta, dimasukkan ke kandang. Apakah kata Bukhari, Pak itu karung itu tuh apa? Tempat makanan unta. Emang Bapak mau ngasih dia makan? Enggak, tapi dengan cara begini dia pikir saya mau ngasih dia makan, makanya dia datang, saya masukkan dia. Oh, begitu ya Pak ya, syukran ya, udah selesai Pak. Imam Bukhari langsung pergi. Lalu penyutup kan bertanya, Tuhan datang dari jauh, ini ketemu beliau, mau menerima hadis darinya. Sekarang beliau, Tuhan tinggalkan, tanpa menjadi menerima hadisnya, kenapa? Apa kata Imam Bukhari? Saya tidak akan meriwayatkan hadis, mengambil hadis dari orang yang berkata.
Nasa'i, Ibnu Majah, Dalqutni, Al-Hakim dan lain-lainnya, kayak gitu masih dimasukkan, tapi masuk dalam hadis dhaif, begitu. Jadi lemahnya sebuah hadis bukan karena hadisnya, tetapi karena orang yang meriwayatkan hadis, begitu ya Pak ya. Kencing berdiri, makan di pasar, menurut para ulama ini cacat itu hadisnya. Makan di warung, makan di pasar, lah kita makan di pasar semua enggak? Kalau itu ini enggak laku satu orang. Begitulah, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, sekalipun hadis ini dhaif, dia masuk perkataan Nabi Muhammad SAW. Adab yang ketujuh, hadis dhaif. Kalau terjadi sesuai dengan kenyataan, maka statusnya langsung naik kepada sahih. Baik, kita lanjut. Jadi satu hadis yang pertama tadi 1400 ya, yang pertama di hadis Abu Daud juga. Tapi hadis ini naik dari dhaif naik ke hasan. Kenapa? Turun hadis ini banyak, statusnya jadi naik ke hasan dengan yang ini namanya. Nabi mengatakan umur umat di sisi Allah adalah satu hari saja. Bukan titik ya, koma. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah berapa lama kita berhitung di dunia? 28. Hah? 1000 tahun itu yang benar. Surah As-Sajdah ayat 5. Surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jadi ketika Rasul berkata umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Baik, satu hari adalah 1000 tahun. Setengah hari berapa? Oke, dengan ini berarti 1500. Hitungan hijriah. Bapak Ibu, ada dua riwayat. Yang pertama 1400, ya antara Nabi diutus ini, di saat usia Nabi sudah 40 tahun beliau jadi Nabi, sampai wafat seluruh umat yang serentak di muka bumi, antara 1400 ke 1500. Betul-betul ini, ada dua hadis. Maka dikompromikan oleh para ulama-ulama dan pakar-pakar ahli hadis, seperti sekelas Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, atau Imam As-Suyuti, atau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Mereka memberikan penafsiran bahwa intinya umur umat Nabi ini lewat dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Umur umat Nabi Muhammad hidup di muka bumi ini start sampai finish pokoknya lebih dari 1400 tahun, dan tidak akan lewat dari 1500. Artinya diantarai, nah gitu Pak, diantarai. Maka adalah ijtihad-ijtihad sebagian para ulama-ulama pakar hadis. Apa ijtihadnya? Ada yang mengatakan 1476 itu nanti hijriah umat Islam sudah habis di muka bumi. Ada yang mengatakan 1000. Pak, saya ulangi, 1476 itu nanti hijriah habis. Ada yang mengatakan 1477 seperti kata Imam As-Suyuti, hitungan hijriah umat Islam habis. Maksudnya habis adalah selesai. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan pokoknya lewat dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat, tidak akan lebih dari 1500. Maknanya antara ini juga. Oke Pak, sekarang kita ambil maksimal 1500 saja lah dulu, full. Sekarang kita hijriah ada tahun berapa? 14? 14? 38? 37? 38? 14, 38?
Hijriah Rabiul Awal. Rabiul Awal sekarang. Ya. Baik, ini Hijriah ya. Hijriah. Kalau Hijriah itu Bapak Ibu, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah baru boleh dihitung Hijriah. Betul tidak? Betul? Sekarang ada 13 tahun Nabi belum hijrah, tinggal di Mekah. Artinya, jika hitungan Hijriah itu sejak Nabi hijrah, padahal menghitung umur umat Nabi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, maknanya ada 13 tahun. Ada 13 tahun Nabi di Mekah yang belum masuk dalam hitungan Hijriah. Betul tidak? Maka tambahkan 13. Hasilnya berapa? Tambah loh. 14. Gimana sih orang sini? Apa matematika sih beda dengan di Indonesia? 1451 hitungan Hijriah yang udah jalan. Seandainya kita hitung full saja 1500, maka artinya yang tersisa di depan kita dari kehidupan umat Islam di bumi ini hanya 49 tahun saja lagi. Lalu umat Islam habis serentak. Ini kalau hitung full ya, kalau hitung full. Bagaimana jika pendapat ulama yang berikutnya 1476 yang benar? Jika sekarang sudah 1451 dikurang 1476 dikurang 1451, artinya tersisa 25 tahun lagi ke depan habis umat Islam. Jika pendapat yang mengatakan ini yang benar, habis. Atau jika yang mengatakan ini yang benar seperti kata Imam Suyuti, maka artinya 26 tahun lagi ke depan habis umat Islam. Bukan kiamatnya ya, tapi umat Islam habis. Wahai hamba-hamba Allah, seandainya kita hitung full saja 1500, maka 49 tahun lagi dari sekarang umat Islam sudah tidak ada lagi. Masih lama? Dunia ini masih lama? Tidak. Lalu Nabi mengatakan setelah habisnya orang Islam di muka bumi, satu atau dua generasi setelah itu barulah kiamat besar terjadi. Di hadis yang lain, 40 tahun setelah habisnya orang Islam, kiamat besar baru terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bukti yang ketiga, kita sudah di akhir zaman. Kalau kayak gitu, apakah masih layak dan pantas kita merasa dunia ini perlu dipertimbangkan sampai 70-an? Masihkah pantas demi dunia ini kita menelantarkan agama kita, ibadah kita, masih mengais sehebat-hebatnya mencari dunia yang sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah, yang sebentar lagi akan kita tinggalkan? Sangat tidak layak, tidak pantas kaum muslimin. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, terus kita kembali kepada fokus pembahasan kita. Kita sekarang ada di fase keempat. Nah, fase keempat ini kata Rasulullah, fase terberat yang dihadapi oleh umat Islam. Islam di mana-mana jadi pecundang pada fase keempat ini. Sekarang terasa enggak belum Bapak Ibu? Umat Islam jadi mangsa dan korban. Terasa enggak oleh Bapak Ibu? Islam diejek, dihina, dilecehkan. Tidak ada kehormatan buat Islam dan tidak ada Islam. Betul tidak? Lihat apa yang terjadi di Syria sampai hari ini, di Palestina. Masya Allah. Lihat yang ada di Rohingya hari ini. La haula wa la quwata illa billah. Yang ada di Yaman, di Irak, di Iran. Bagaimana sih umat Islam? Umat Nabi Muhammad, Ahlus Sunnah wal Jamaah. La haula wa la quwata illa billah. Kita ada pada titik yang terberat pada hari ini kaum muslimin. Fase keempat adalah fase di mana umat Islam ada di masa-masa terparah. Dari segi tekanan politik, dari segi bersatunya musuh-musuh Islam seluruh dunia untuk memberangus, menghabisi Islam dan umat Islam. Ini terjadi pada masa kita. Islam betul-betul dihinakan, Al-Quran dihinakan. Biasanya di Indonesia, sudah begitu muncul umat Islam tampil jutaan, tetapi kekuatan penjahat-penjahat ini Bapak Ibu yang kami muliakan bagai tidak bergeming, seperti tidak ada kesan. Khalas,
Ini memang fase keempat. Pada fase keempat ini kata Rasulullah, saya bacakan hadisnya, muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah, pada masa itu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Pada fase itu, pada masa itu, hari demi hari yang kalian lalui tidaklah lebih baik daripada sebelumnya, bahkan hari demi hari lebih buruk daripada sebelumnya. Makin bertambah masa ke depan berjalan, semakin bertambah buruk yang akan ditemukan dalam segi apa saja, dalam segi ekonomi, dalam segi moral, dalam segi pendidikan, dalam segi sosial, dalam segi politik, dalam segi apa. Ayo Bapak Ibu, coba saya tanya, bagaimana keadaan manusia sekarang hidupnya dibandingkan 20 tahun yang lalu? Parahan mana akhlak anak bangsanya? Parah sekarang enggak? Iya. Setelah gadget ini mengembang, berkembang di mana-mana, anak-anak sudah tidak terkontrol. SD sudah mengerti seks. Anak-anak SMP sekarang di Jakarta, di kota besar, di Indonesia, sudah pandai menjajakan diri layaknya seorang WTS SMP. Sekarang apabila selesai ujian akhir tahun, anak-anak SMP sudah melakukan seks massal satu kelas di depan kawan-kawan masing-masing pakai syuting-syutingan. La ilaha illallah. Kacau, hancur ini. Bapak Ibu, di segi sosial hancur. Lihat, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Wahai Bapak Allah, lihat segi apa saja, hancur. Ekonomi sekarang lebih berat daripada sebelumnya. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dari segi politik, maaf, pemimpin demi pemimpin yang berganti bukan lebih baik, tapi lebih jelek daripada sebelumnya. Terasa enggak? Terasa enggak Bapak Ibu? Ini fase keempat loh. Jangan pernah mimpi akan ada pemimpin lebih baik muncul. Kalau ada lebih baik, maka akan disikat, dihabisi. Mursi muncul, dihabisi. Kalau ada satu dua ibadah Allah, itu tidak akan bertahan lama. Baik, ibadah Allah yang dimuliakan. Sekarang yang naik menjadi presiden Amerika siapa? Orang baik tuh. Orang baik tuh. Ini fase keempat. Fitnah terberat dan terbesar akan dialami oleh umat Islam pada fase keempat ini kaum muslimin. Ya. Pada fase keempat ini akan banyak terjadi bencana-bencana besar di muka bumi. Bencana-bencana alam, petaka-petaka dan musibah-musibah besar. Bu, Ibu bisa bandingkan enggak musibah-musibah besar kayaknya kita temukan hari demi hari makin naik eskalasinya. Betul? Sekarang informasi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini fase keempat. Tahun 2017 diprediksi oleh Islam Foundation, sebuah organisasi pengkajian ilmiah terhadap alam dan tanda-tanda alam, bencana dan musibah-musibah besar yang berpusat di Belanda dan Belgia, yang didirikan oleh Dr. Mehran Esler, seorang guru besar di University of London, mengumumkan bahwa tahun 2017 bumi ini akan mulai intens dan simultan mengalami gempa-gempa yang dahsyat dan besar. Gempa-gempa ini berskalakan di atas 10 skala Richter sampai 16 skala Richter. Awal gempa besar ini bermula di Amerika Serikat. Gempa sebesar itu antara 10 ke 16, kebayang 10 sampai 16? Kebayang, akan menjadikan benua Amerika terbelah, menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat, yang akibatnya air laut di mana-mana menutupi dan membanjiri kota-kota besar yang dibangun di tepian pantai di muka bumi. Gempa yang sekuat yang sama setelah beberapa bulan di Amerika menyusul di China, kemudian menyusul lagi di Jepang, kemudian negeri-negeri Arab, Afrika sampai ke Asia Tenggara mengalami gempa-gempa dahsyat. Dan awalnya gempa-gempa itu adalah 2017. Tidak disebutkan bulannya, bulan berapa. Gempa sebesar itu Pak, tsunami-nya yang akan muncul setinggi apa kira-kira? Di Aceh saja 9,2 ya. 9,2 skala Richter. Tingginya tsunami dari 13, 15
19, ada yang 14, paling tinggi itu ada yang 30. Kaum muslimin yang kami muliakan, habis satu kota Banda Aceh, bagaimana kalau gempanya di atas 10 skala Richter? La haula wala quwata illa billah. Start tahun depan 2017. Apa yang mau Bapak Ibu buat? Mau lari ke mana? Lari ke gunung, gunung-gunung di mana pada aktif dan meletus. Mau lari ke mana? Ditambah lagi 2018. Dan ini bukan lagi prediksi. 2018 dinyatakan dengan angka pasti bahwa bumi ini, seluruh negara-negara dunia akan mengalami krisis moneter terparah sepanjang sejarah dunia terkembang. 2018 Pak, krisis moneter terparah mengakibatkan seluruh mata uang terjun bebas dan menjadi tidak berharga. Pada saat itu kekacauan terjadi di seluruh muka bumi, pembunuhan, pembantaian, keributan dan perampokan di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengatakan pada tahun-tahun banyak gempa, nanti di akhir zaman akan banyak terjadi peperangan-peperangan, pembantaian, pembunuhan, perampokan dan penghancuran-penghancuran. La haula wala quwata illa billah. Kayak di mana hidup kita saat itu mendengarkan ini, dia udah kayak gak nyaman ya. Mihran Islam mengatakan, saya tidak mau menyampaikan ini, tapi inilah fakta ilmiah yang harus diketahui oleh umat manusia. Akhirnya jutaan rakyat Amerika hari ini melakukan simulasi, yaitu latihan persiapan-persiapan menghadapi gempa-gempa dan bencana-bencana besar. Kaum muslimin, kalau Australia alhamdulillah kayaknya gak ada lempengan bumi di bawah Australia, gak ada ya? Gak ada kan? Tidak ada, saya dengar kabarnya gak ada. Tapi dapat limpahannya gak kira-kira? Apa itu? Tsunaminya. Tsunaminya, gempa-gempa besar di alam yang susul menyusul turun-menurun, apalagi di Indonesia, la haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, tsunami itu yang parah. Aktif, gunung-gunung berapi di mana-mana aktif. Tahun fase keempat. Baik kaum muslimin, pada fase keempat ini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam akan terjadilah tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama, lihat, tanda besar kiamat yang pertama adalah duhon. Bumi mengalami duhon. Ibu tahu apa yang duhon? Ibu tahu apa yang duhon? Bu, katakan cepat tidak, bu, kalau nggak tahu. Begitu. Biar cepat selesainya. Jangan sok pikir. Ya, sepakat ya, kalau nanti memang gak tahu, saya tanya, bilang gak tahu, atau Allahu a'lam, selesai. Duhon adalah peristiwa besar di mana satu bumi ini nanti akan dibungkus oleh kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Saking tebalnya debu itu, kata Rasulullah, bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam bumi ini gelap. Tidak ada tembus cahaya matahari, saking tebalnya duhon tersebut, kabut debu ini. Dan kabut debu ini panas. Kabut debu ini panas. Saking panasnya, kata Rasulullah, seluruh orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri hidup di permukaan bumi ini, di daratan, yang tidak sempat bersembunyi, mereka akan melepuh. Kulit mereka, wajah mereka melepuh dan berubah menjadi jelek. Kemudian dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Kedua mata mereka seperti melepas saking panasnya, bagaikan dalam kompor. Tapi orang yang beriman, orang yang amal solehnya sebelum duhur ini terjadi banyak, imannya bagus, akidahnya lurus, tauhidnya mantap, sebelum terjadinya peristiwa duhur, amalnya banyak, Allah jadikan dia terlindungi dan kebal dari duhur tersebut. Dia ketika matahari kembali nampak lewat 40 hari hanya seperti merasakan flu dan demam saja. Orang beriman utuh semuanya. Tapi orang kafir gimana tadi bentuknya, bu? Menjadi rusak, menjadi jelek,
Miss World, Miss World yang kemarin cantik-cantik. Ah, pas kan tuhan, kalau masih hidup kayak zombie-zombie jalan. Rusak semuanya bentuknya, menjadi buruk dan berubah wajahnya. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah dufa. Lamanya berapa? 40 hari 40 malam. Ustaz, kapan dukhan akan terjadi? Abdullah bin Abbas mengatakan dukhan akan terjadi apabila dari langit jatuh meteor menghantam bumi. Ini hadis yang sanadnya dari Ibnu Jarir. Para ulama hadis mengatakan wa hadzal haditsu sanaduhu jayyid, sanad hadis ini bagus. Kaum muslimin masih ingat sebelum tanda besar kiamat baru akan muncul kalau apa Pak? Kalau simpulnya diputus. Maka keluarlah yang pertama. Ingat, ingat. Maka simpul tersebut adalah bumi mengalami hantaman meteor. Ya, bumi mengalami hantaman meteor. Dampak dari meteor ini akan terjadilah dukhan. Nah, ini dari antara saat kiamat yang pertama. Dukhan menyelimuti bumi akibat dari meteor. Baik. Secara ilmiah, Pak, apa yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, tentulah Abdullah bin Abbas bukan seorang ahli meteorologi, bukan seorang astronom, mana ngerti masalah ilmu perbintangan, bukan seorang ahli fisika, tetapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas jelas dia menerima dari sang gurunya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Michelin, seorang pakar astronomi senior dunia, menjadi rujukan dari pakar senior yang lainnya. Beliau berkata, bumi kita sekarang ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Meteor di luar angkasa itu punya peluang menghantam bumi kita kapan saja. Satu meteor kekuatan ledakannya bisa berkali-kali lipat daripada bom nuklir yang pernah menghantam Nagasaki dan Hiroshima. Tergantung berapa besar meteor tersebut. Kalau garis meteor yang menghantam bumi ini besarnya, jadi maaf, saya buat seperti ini, Pak. Ini adalah bumi kita. Bumi kita terus beredar. Pada tahun 2013 kata NASA Amerika, bumi kita memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor ya. Ini arus sungai meteor. Jumlah meteor yang ada di ruang angkasa tidak terkira jumlahnya. Bukan ratusan juta lagi Pak. Miliar meteor melesat dengan kecepatan 120.000 km/jam. Per jam 120.000 km. Satu meteor saja jika sempat menghantam bumi, garis diameternya mau saya besar-besar lah, garis diameternya 2 km saja, maka meteor ini akan menimbulkan ledakan sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Ya. Nah, 2013 bumi kita mulai masuk ke tengah-tengah arus sungai meteor dan ibaratnya menyeberang. Akhir 2016 bumi kita baru keluar. Oh, mulai bertepuk tangan kita ya. Sudah habis. Berarti dah kita sudah mau lewat, gitu ya? Gitu bu, Pak? Ya, ya. Senang tu Bapak dengarnya. Ini yang formal, ini yang normal, Pak. Lah sementara meteor di ruang angkasa itu punya karakter mirip dengan bola biliar. Bola biliar itu kalau tersinggung sedikit melenceng tak? Ya, mereka ini suka bergeseran, tidak bersinggungan ini di ruang angkasa Pak dalam melancungnya. Walaupun bumi kita sudah lewat, ini zamannya zaman di mana seluruhnya pada melenceng dari jalurnya Pak. Ini zamannya. Lihat aja jalur resmi, ini jalur tidak resmi. Jalur resmi banyak yang merapas tak kira-kira? Sekarang banyak, apalagi di Jakarta. Trotoar ini bawa oleh, dipakai oleh pembawa sepeda motor ya. Naik saja. Jalur busway tidak ada cerita, merapas terus. Kamu sendiri, walaupun sudah keluar, peluang bumi kita dihantam meteor ada, dan ada satu berita yang sangat-sangat
tidak nyaman untuk didengar. Tapi gimana lagi? Semoga saja tidak. 2019 bumi kita akan dihantam oleh BPO yang besarnya sebesar New York. Bagaimana kena hantaman itu? Nah, saya tidak tahu. Tapi ini yang melaporkan adalah NASA. Semoga saja meleset. Harapan saya begitu. Harapan Bapak Ibu juga begitu ya. Oke, bagaimanapun Rasulullah mengatakan bahwa akibat daripada meteor ini, kalian di bumi akan mengalami dukhon setelahnya. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Sekarang kita pas di tengah-tengah arusnya meteor, memang sudah mau di ujung sih. Tapi kan Bapak Ibu yang memuliakan, walaupun sudah keluar, meteor yang lain, yang liar, dan yang liar ini kadang-kadang yang tidak terkendali, masih melesat dan masih memburu bumi kita. Baik, hamba-hamba Allah, Rasulullah mengatakan, ciri-ciri kalian nanti akan mengalami hantaman meteor dari langit. Tentang meteor, di 5 surat Pak Allah ceritakan. Surat Saba, surat Al-Mulk, surat Al-Hadid, surat Al-Tur, dan surat Ad-Dukhan. Coba ulangi. Surat Saba, surat Al-Mulk, surat Al-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Meteor menghantam bumi dulu dan nanti menjelang kiamat. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi serangan meteor ke muka bumi sampai kota-kota banyak yang tenggelam, negeri-negeri banyak yang hilang ditelan oleh air. Loh, apa hubungannya meteor dengan tenggelamnya negeri-negeri oleh air? Mari kita dengarkan kembali. Michel akan menjelaskan, satu meteor tersebut yang dari setiap meteor 2 km tadi, kalau menghantam atmosfer bumi kita, masuk Pak, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kalau jatuhnya di laut, maka menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter, bukan 23 meter ya, 230 meter, kebayang gak nasib Chicago, New Zealand, kebayang gak nasib Florida, terbayang oleh kita nasib kota-kota besar yang dibangun tepi pantai, seperti Jakarta, dengan tsunami setinggi itu, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub itu langsung meleleh, Pak. Di situ kan ada gunung es abadi ya. Saat dihantam oleh meteor, maka dia pun meleleh, permukaan air laut akan tinggi setinggi 7 meter lagi. Jakarta hilang enggak? 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang di peta dunia. Cepet? Tinggi ya, insya Allah tinggi ya. Aman. Gitu ya? Baik kaum muslimin, kalau jatuhnya ke kutub utara air laut naik, maka Chicago hilang, New Zealand hilang, bahkan Belanda pun terancam hilang, Jepang, la haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin akan dimuliakan kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan. Tapi kalau jatuhnya ke daratan, inilah dia yang sesuai dan nyambung, terjadi dukhon, debu yang sangat tebal. Ini Pak, ini meteor. Daratan, boom. Radius 100 sampai 200 km dari jatuhnya meteor ini, seluruh makhluk hidup yang ada langsung menguap menjadi karbon. Ya, langsung menguap menjadi karbon. Bangunan-bangunan, gedung-gedung yang ada langsung hilang. Kemudian bumi mengalami lengkungan yang dalam ke dalam, lalu partikel-partikelnya membumbung ke udara. Bom nuklir saja meledak di Nagasaki, Hiroshima, seperti apa bentuknya Pak? Seperti cendawan, ya, seperti cendawan di langit, ya kan? Dan itu tebal, menimbulkan asap debu yang sangat panas dan tebal. Tapi kaum muslimin, ini dukhon 1 juta kali lipat bom nuklir. Subhanallah. Gelombang kejut daripada ledakan ini menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Maka dengan cepat partikel-partikel yang membumbung ke udara tadi, yang sangat tebal tadi, membungkus bumi. Panas! Bumi gelap 40 hari 40 malam. Menurut Rasulullah, 40 hari 40 malam. Tapi menurut NASA, tidak. Satu tahun data mereka. Bumi ini gelap selama satu tahun. Bapak Ibu, mana yang benar kira-kira, NASA Amerika atau Rasulullah yang mengatakan 40 hari? Jangan gitu. Ini NASA kan ahli, pakar, ya.
memang mendalami dengan disiplin ilmu mereka. Nah, Nabi Muhammad kan enggak ngerti ilmu fisika. Kalau Nabi mengatakan 40 hari, Nasa mengatakan 1 tahun, yang benar yang mana? Dua-duanya. Yang konsisten dong. Bapak Ibu sudah benar, itulah tanda orang beriman. Apapun kata orang, Rasul mengatakan begini, yang benar adalah Rasul. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik, kita kembali. Dukan ini panas enggak? Dukan ini panas. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Ketika dukhan terjadi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ngapain lagi? Dalam dukhan ini kamu enggak mampu melihat apa-apa, gelap gulita. Sama-sama lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami mengerjakan waktu sholat? Itu kan gelap gulita, tidak tahu kapan siang, kapan malam. Jawaban Nabi adalah takbiruna lahaqan raha. Saat itu terjadi, kamu memperkirakan saja waktu sholat. Kira-kira ini tidak masuk subuh nih. Kira-kira tidak masuk subuh, nah kira-kira saja. Oh, gelap gulita, oh, panas. Lah, kaum muslimin, lalu, apa amalan Bapak Ibu? Bapak Ibu lapar tidak dalam 40 hari? Mau pergi kemana? Supermarket. Perlu saya beritahu kepada Bapak Ibu, Rasul mengatakan pasca meteor jatuh sampai kita semuanya serentak wafat nanti, ya, sudah tidak ada lagi teknologi yang dapat dipakai. Artinya manusia yang hidup di bumi tidak dapat lagi menikmati teknologi, musnah semua teknologi yang ada. Mobil yang biasa itu bisa pakai kemana-mana, mobilnya masih ada, tapi gak bisa disantai. Pesawat sudah bisa gak bawa, gak bisa dibawa kita di Soekarno-Hatta. Ibu stay di sini. Bapak jadi penduduk permanen untuk menunggu acara di sini. Gak bisa mau nyebrang pak, berenang. Emang itu kolam laut yang kita seberangi. Kita lanjut. Listrik sudah tidak ada. Ternyata Michel Pen menyebutkan dampak daripada meteor memang menghentikan semua teknologi. Apa itu yang ada? Meteor itu mengandung cyanide, kandungan zat besi, Pak. Saat dia menghantam atmosfer bumi kita, maka pergesekan yang ekstrim menembus atmosfer menjadikan dia terbakar. Ya, dia terbakar, lalu bagian kulit yang terbakar ini lepas satu persatu. Inilah yang akan menyerang bumi menjadi meteor-meteor kecil atau hujan meteor. Sementara yang besarnya yang mengandung cyanide, ini ada kandungan zat besi. Saat pergesekan yang ekstrim ini menembus atmosfer bumi kita, menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dan dampaknya adalah semua logam dan besi yang ada di bumi terinduksi. Lengket antara satu dengan yang lain. Maka mobil kita mesinnya dan besi apa dari karet? Besi. Mobil yang terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat ini sudah tidak bisa lagi digerakkan. Tidak bisa disarankan. Pesawat juga begitu. Semuanya lumpuh total. Pabrik-pabrik, industri-industri, apa saja yang berteknologi dengan menggunakan besi dan logam, semuanya terinduksi, tidak bisa dipakai. Satu lagi, siderit ini juga Bapak Ibu, tulisannya siderit ini dia. Siderit ini saat dia menghantam atmosfer bumi kita, dia juga akan menghasilkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Dampaknya semua listrik yang ada, semua sinyal yang ada, buyar, bubar, forever. Selama-lamanya. Selesai. Subhanallah. Bapak coba lilukan lampu, tidak akan ada lagi. Dalam dukhan, ketika dukhan selesai, kalau masih ada orang-orang kafir yang hidup, dan memang banyak yang akan hidup ya, sedikit saja yang akan mati nanti insyaallah, tapi yang hidup itu orang kafir itu udah jelek-jelek pak, yang orang kafir. Tapi Bapak Ibu insyaallah akan melihat istri, suami melihat kepada istri, istri melihat kepada suami, masih normal. Anda terkena flu dan demam, lalu badan lemas sedikit karena udah beberapa hari gak makan. Tapi ketika coba dihidupkan listrik, listrik sudah tidak ada. Ketika jalan keluar, mobil sudah tidak bisa disetel, motor sudah tidak bisa dipakai, handphone juga tidak bisa lagi digunakan, fungsinya tidak ada. Lah, berakhir ya Pak ya. Yang paling menyedihkan itu apa Pak? Yang tinggal di apartemen lantai 15.
teknologi enggak? Iya. Hah? Saat itu teknologi musnah. Ya Allah, ya Allah. Saya berharap nanti Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan apakah bekal persiapan dan amalan Bapak Ibu sesuai dengan tema kita tadi, persiapan dan bekal untuk menghadapi akhir zaman. Pengajiannya lepas maghrib mau? Lepas maghrib mau? Nah itu dia inti kajian kita adalah apa yang kita lakukan, kan begitu kan? Jadi jangan pikir mau pulang dulu. Ya kalau pulang silakan deh pulang, tapi Bapak Ibu yang bersangkutan tidak akan tahu dan bingung saya mau buat apa. Justru kita datang kemarin, apa yang harus saya buat, apa yang saya lakukan, apa yang mesti saya persiapkan, kan begitu kan? Dan kalau kita tidak ada nanti lah, kalau Allah kuasa ilah billah. Ini gedung pakai batasan waktu enggak? Hah? Jadi sampai Isya boleh ya? Sampai Isya ya boleh ya? Ya insya Allah, alhamdulillah. Saya berharap Bapak Ibu bisa santai. Kemarin Pak saya workshop di Melbourne 2 hari loh. Masalah kita dari 2 hari. Dari pagi sampai jam 5. Besok dari pagi sampai jam 5, hari kedua malam udah hampir enggak muat lagi tempat Pak di gedung itu. Ya. Pembahasannya harusnya rinci. Nah ini kan waktu kita hanya dari jam 6, itu pun lewat setengah jam tadi ya. Hanya dari 6, jam 6 sampai jam 10. Nanti dihentikan oleh sholat maghrib, dihentikan oleh makan malam. Nanti makan malamnya jangan pakai lama ya. Main cepat aja lah. Kalau pas orang Padang, kalau pernah lu duduk sih makanan. Main telan aja. Biar cepat Pak. Oke, sholat maghribnya kita usahakan maksimal sesegera ya. Jangan pakai sholat sunnah lah. Habis maghrib baru sholat sunnah Pak dia. Ya, langsung sekali. Habis azan, qomat, langsung kita sholat, lanjut. Lanjut dulu makan dulu. Makan dulu ya. Makannya jangan lama-lama. Nah, kalau tempatnya enggak cukup, saya enggak tahu nih mana jadi gimana. Main shift cepat. Oke, kita lanjut. Dukhan. Awal terjadinya dukhan adalah akibat dari hantaman meteor. Bapak Ibu, peluang kita menghadapi hantaman meteor digambarkan Nabi. Ciri-ciri umatku di akhir zaman akan mengalami hantaman meteor ada 3. Awas, catat ini baik-baik. Saya ulangi, ciri-ciri umatku akan mengalami hantaman meteor di akhir zaman ada 3. 1. Fi hadhihi al-ummah khasfun wa masfun wa qadfun. Qala rajulun minal muslimin wa matadzaka ya Rasulullah. Qal idza zaharat al-qaymat 1 wal ma'azif 2 wa syuribat al-khumur. Sahabat menggigil ketakutan mendengarkan ini. Menjelang kiamat pada umatku ini nanti akan terjadi 3 bencana besar berturut-turut. Yang pertama, banyak terjadinya hujan meteor. Yang kedua, banyak kota-kota negeri-negeri di muka bumi ini tenggelam masuk ke bumi, tenggelam oleh air. Yang ketiga, yang 17 tadi Bapak ingat digambar oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini loh. Nanti akan terjadi banyak terjadinya penenggelaman kota-kota negeri-negeri, akan terjadi banyak hujan meteor, akan terjadi banyak perubahan bentuk. Sahabat bertanya, wa matadzaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Jawaban Nabi, idza zaharat al-qaymat, apabila umatku sudah menyaksikan 3 kelakuan, 3 perangai berikut ini. 1. Apabila sudah bermunculan di mana-mana penyanyi-penyanyi wanita. 1. Yang kedua, wal ma'azif. Apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar, disukai, beredar di tengah-tengah umatku di mana-mana. Sudah? Belum? Sudah. Di mana-mana musik dan alat musik. Bahkan kalau di Indonesia Pak, acara pernikahan kalau enggak pakai musik, enggak pakai organ tunggal, mengundang penyanyi atau apa, kayaknya seperti enggak sah pernikahan ini. Yang ketiga, wa syuribatil khumur, apabila khamr, barang-barang memabukkan sudah beredar, menyebar di tengah umatku di mana-mana. Ini juga sudah apa belum? Jika yang 3 ini sudah terjadi, maka tunggulah yang 3 menimpa bumi. Pertama, hujan meteor. Kedua, negeri banyak yang tenggelam di mana-mana. Ketiga,
banyak terjadi perubahan bentuk. Ini di akhir zaman kata Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sedang dalam ancaman hantaman meteor ini. Saya akhirnya sekarang tidak lagi menjadi kaget. Dulu sempat bertanya-tanya, ngapain ya Amerika membangun? Kalau mereka bangun ke atas kan, ini bangunnya ke bawah. Bunker raksasa bawah tanah. Amerika sudah menyelesaikan bunker yang ke-6. Satu bunker ini dapat menampung 600-500 ribu manusia. Satu bunker. Dan telah difasilitasi di dalamnya fasilitas yang bisa dijadikan untuk sumber dan standar kehidupan selama 1 tahun untuk 500 ribu manusia. 6 bunker. Rusia sudah menyelesaikan 3 bunker. Cina telah menyelesaikan beberapa bunkernya. Australia juga sudah menyiapkan bunker raksasanya di bawah tanah, Pak. Jepang sudah, Inggris, Jerman sudah, Belanda sudah. Kalau Indonesia? Indonesia mana kepikiran bangun bunker ya, Pak? Mana bunker itu para koruptor adalah kali. Tapi Singapura sudah satu bunker raksasa 10 tahun yang lalu. Bunker yang dibangun di Singapura dapat menampung 250 ribu manusia. Kenapa di negara maju dan besar seperti ini membangun bunker masing-masing? Karena mereka yakin, Bapak Ibu, bahwa bumi tidak lama lagi akan mengalami hantaman meteor. Dampak daripada meteor ini akan terjadinya duhur. Orang yang tidak berlindung dari duhur akan sengsara di atas permukaan bumi. Makanya mereka persiapkan. Subhanallah, Nabi memberikan gambaran kepada kita. Apa kata Nabi? Menjelang meteor menghantam bumi di akhir zaman, 3 hari berturut-turut, paling lama 1 minggu, kata Nabi. Catatkan ini baik-baik. Di atas langit kalian akan menyaksikan bintang berekor yang mengelilingi bumi selama 3 hari berturut-turut, paling lama 1 minggu. Seluruh penduduk di muka bumi bisa menyaksikan bintang berekor itu. Berapa hari tadi? 3 sampai 1 minggu paling lama. Jadi bumi dikelilingi oleh bintang berekor. Kita satu bumi bisa menyaksikannya. Nah, kata Nabi, jika itu sudah kamu saksikan, maka persiapkanlah untuk diri kalian dan keluarga kalian makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Yang mengamalkan ini siapa sekarang? Yang mengamalkan ini siapa? Amerika, Pak. Mereka sudah persiapkan tempat-tempat berlindung di bawah tanah. Rusia, Cina, dan negara besar sudah persiapkannya. Dan di dalamnya sudah dikasih stok makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun. Mereka kan bisa membuat makanan yang bisa diawetkan gitu ya. Bisa bertahan selama 1 tahun untuk 500 ribu manusia. Lah kalau 1 hari orang makan 3 kali, maka kali 1 tahun, berapa banyak stok makanan yang mereka siapkan sekarang? Dan itu sudah siap, Pak. Mereka sudah membaca bahwa bumi ke depan akan mengalami hantaman meteor. Mereka sudah siap-siap. Kita, bunker kita tidak punya. Lalu kemana kita berlindung dari hantaman meteor? Kemana? Dari ke gunung, dari ke bukit, masuk ke gua. Iya. Hantaman meteor itu, Pak, dalam. Ya saya berdoa mudah meteornya jatuh di atas bunker yang ada di Amerika. Amin. Baik, bunker kita adalah Allah. Tidak ada bunker lebih hebat daripada Allah. Rasul menganjurkan kepada kita amalan. Kamu yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, saat itu di bulan Ramadan, di hari Jumat, selepas sholat subuh akan mendengarkan di langit bunyi dentuman yang besar. Jika itu terjadi, kata Nabi. Nah, awas, bulan Ramadan, hari Jumat, selepas sholat subuh di Mekah Madinah. Kalau begitu di Australia jam berapa itu? Sabtu. Jam berapa? 8 jam ya? 8 jam kan? Bedanya. Ya kelas kalau di Mekah jam 5, berarti di sini jam 1. Jam 1 di sini. Jika itu kamu dengar, perintah Nabi adalah segeralah kamu tinggalkan lingkungan luar, larilah kamu ke dalam rumah. Yang di Masjidil Haram sudah disuruh Rasulullah tinggalkan Masjidil Haram, tinggalkan masjid, masuk ke rumah. Sampai di rumah, masuklah kunci.
kuncilah pintu-pintu kamu, kuncilah rapat-rapat jendela kamu, tutupi ventilasi-ventilasi yang ada, dan masuklah ke dalam kamar, tutup pintu kamar, lalu di dalam kamar berselimutlah kamu, bungkus tubuh dengan selimut, sujudlah ke arah kiblat, dan di dalam sujud bacalah Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Yang melakukan ini dia akan selamat, yang tidak melakukannya maka dia akan binasa. Hari Jumat bulan Ramadan pagi untuk Mekah Madinah. Kalau kita di sini adalah, nah kaum muslimin, setelah itu siap-siaplah menanti Juhan akan nyampe ke sini, karena dia akan cepat membungkus bumi. Dan sekali lagi kita tidak tahu ya di mana dia akan menghantam, apakah di Eropa, apakah di daratan Amerika, apakah nanti di Australia, gak bisa kira-kira di mana. Amerika. Terserah Allah aja. Saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah wafatkan kita dulu sebelum itu terjadi. Amin. Karena hidup setelah itu berat, Pak. Hidup setelah itu berat. Gak ada lagi teknologi. Yang paling kasihan, Pak, yang nyimpan uang di bank. Betul gak? Yang nyimpan uang di bank, ketika dukun sudah selesai, hari kembali terang, dia ingin menarik uangnya di bank. Bank masih berfungsi? Kenapa? Teknologi sudah tidak ada, listrik sudah tidak ada, internet sudah tidak ada. Lah bonusnya hanya tinggal kenangan, ini jalan. Mudah-mudahan tidak gila. Dia ditabung sekian lama dengan mencari, tidak bisa dioper ke akhirat, tidak juga bisa dipakai di dunia. Lah hula wala quwata illa billah. Kasihan, Pak. Rumah sakit bisa dipakai ya? Orang pada sakit di mana-mana. Nah saat itu kita perlu bagaimana cara menyembuhkan penyakit dengan Al-Quran. Itu sebenarnya dengan rukyah. Saat itu kita perlu kembali menghidupkan ilmu kekuatan Al-Quran untuk dirukyahkan pada diri kita, pada anak kita, pada keluarga kita. Salah satu persiapan akhir zaman adalah wajib pada rukyah. Rukyah ini, Pak, bukan hanya menghadapi masalah jin setan doang, masalah dukun dan sihir saja, tapi juga masalah-masalah yang sifatnya medis. Bahkan kata Nabi, kamu akan kelaparan nanti, maka minum kamu saat kelaparan itu adalah ayat-ayat Allah, zikir. Kau muslimin, lanjut. Dukhon selesai 40 hari. Setelah dukhon, insyaallah sudah waktu azan lagi. Kita sholat dulu. Oke, Bapak, semoga saja masih banyak yang ada wudu. Jadi begini aja, biar cepat. Yang ada wudu langsung gabung sholat kita ya. Baik, kita break dulu, silakan.